Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus atau kami mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Hormat saya kepada General Manager yang hari ini diwakili tadi oleh Pak Agus ya. Saya tidak hafal jabatan Pak Agus, tapi sebagai wakil dari beliau yang sedang tugas ke Jakarta. Dan saya selalu berada di persimpangan demi persimpangan kalau di sini. Jadi ketemu di awal, kemudian dengan general manajernya atau kepala cabang dulu, sekarang ketemu pisah lagi gitu. Nah, insya Allah mungkin nanti yang ke depan ini melalui kegiatan Islam kita bisa lebih sering ketemu lagi insya Allah. Kepada para pimpinan, ketua serikat pekerja, pengurus kegiatan rohani Islam, dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pada kesempatan siang ini sebenarnya kalau ini di-share dari awal Pak sama saya tentang budaya kerja jasa marga ini, insya Allah mungkin saya bisa mempersiapkan secara khusus untuk mengcombine antara sirah Nabi dengan budaya kerja ini. Tapi apa yang bisa menjadi catatan bagi saya sekarang ini adalah kita mulai memeras, karena terus terang bicara tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama harus kita pahami dalam satu ayat dia Allah menyuruh Nabi untuk mengingatkan kepada kita bahwa dia tidak berbeda sama kita. Ini sekaligus menggaransi kita untuk jangan pernah minder, jangan pernah rendah diri, jangan merasa putus asa ketika kita dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qul innama ana bashar. Katakanlah bahwa aku ini adalah manusia, mislukum. Jadi kalau kata-kata mislukum ini menempatkan atau merasionalisasi sakralitas kenabian seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya maksud dengan merasionalisasi? Karena seringkali kita kalau disebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang muncul adalah sosok the miracle, keajaiban demi keajaiban, keunikan demi keunikan yang tak layak dimanusiakan. Sehingga kalaupun, kalau pakai bahasanya orang Indonesia, kalaupun kita tidak sebut dia sebagai dewa, kita akan menempatkan dia sebagai setengah dewa. Kenapa? Karena dia memiliki akhlak yang kamil wa mutakamil, ya, yang paripurna. Tidak ada satu cerita tentang akhlak dalam Al-Quran kecuali Muhammad itu telah memiliki akhlak itu. Nah, disinilah kita coba merasionalisasi pandangan atau mindset kita tentang Muhammad dulu. Siapa Muhammad? Basyarum mislukum. Siapa Muhammad? Basyarum misli. Muhammad itu manusia sama seperti itu. Abdul Latif Khan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada perbedaan dari struktur anatomi kemanusiaannya, dan juga dari kelengkapan psikisnya, kejiwaannya. Otomatis tidak perlu membayang-bayangkan seperti apa beliau. Beliau sama, beliau manusia. Beliau pernah menangis, tertawa, senyum. Beliau makan, beliau buang air. Bagaimana ya, mohon maaf saya, mungkin ini tadi kena faktor sakralitas, kita jarang bahas ini. Apakah Nabi kalau buang air wangi? Mislukum. Sama. Jadi mau bayangkan buang air, mau bayangkan makan, mau bayangkan berhubungan suami istri, mislukum, sama. Tidak ada perbedaan. Pada titik ini
sekaligus ingin menekankan bahwa status kemanusiaan kita di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah status yang sama. Dan tidak ada jaminan kecuali jaminan dari Allah yang bisa membuat kita bisa bertahan pada posisi kebaikan yang kita lakukan. Ya, ini saya sampaikan pelan-pelan ini. Jadi pertama, qul innama ana basyarun mislukum. Tapi ada tambahan kalau Nabi, yuha ilayya, ada wahyu samaku. Jadi kalaupun ada kelebihan, kelebihan yang dimiliki Rasul adalah pada posisi dia itu dikasih wahyu, kita enggak. Dan wahyu itu menjadi guidance, menjadi pendampingan terhadapnya untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Ya. Posisi ini bukan posisi lebih dari kita, tapi ini posisi khusus yang dia miliki. Jadi dia manusia, cuma khusus sama dia ada wahyu. Ketika ada wahyu, maka wama yantiqu anil hawa, dia tidak akan bicara dengan suka-sukanya saja. Muhammad pada posisi kemanusiaannya adalah seorang laki-laki yang ketika dia bicara apapun, maka dia tidak pernah bicara atas seleranya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi dulu ini. Ini kita sedang belajar beriman kepada seorang Muhammad ini seperti apa. Ya. Pertama, pada posisi kemanusiaan, siapapun kita di sini dengan beliau kita sama. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua orang lahir dalam posisi fitrah yang sama, potensi yang sama, bekal kita sama. Artinya sebenarnya tidak ada orang lahir yang kemudian bekalnya dititipkan sama orang lain, tidak ada itu. Ketika bicara fitrah dan posisi yang sama, kita bisa membuktikan hari ini. Saya ambil contoh menghafal Quran. Saya ketemu orang, jadi walaupun bukan ketemu langsung, tapi membaca berita-berita, tapi sebahagian kita tahu itu. Dalam menghafal Quran, kita sebenarnya pada potensi yang sama. Menjadi seorang hafiz tidak harus matanya melek. Kita mendengar ada anak seusia 11 tahun, tapi sejak lahir buta, dan Allah memberi karunia kepadanya dengan bisa menghafaz 30 juz Al-Quran. Atau Ustaz Ghufron, yang dia buta, tapi dia hafiz Quran. Jadi tidak ada alasan. Jadi yang disebut dengan fitrah ini, itu bukan struktur fisik kita. Apa lantas kalau orang buta, maka peluang suksesnya akan lebih rendah dari orang yang tidak buta? Gak begitu cara berpikirnya. Apa lantas kalau orang pincang, maka peluang dia sukses akan lebih rendah dari orang yang tidak pincang? Bukan itu cara berpikirnya. Jadi apa yang dimaksud dengan fitrah di sini? Dengan bekal-bekal yang mungkin bisa membuat seorang itu sukses dalam hidupnya. Kita sama itu bekalnya. Ibu Aan apa Ibu En almarhumah? Ibu En, apa yang terjadi sama dia? Dia buat rumah baca. Dia orang yang sudah tidak berdaya, yang kalau kita tahu ini orang yang sudah layak diurusin saja ini. Hidupnya seharusnya sudah sama, mohon maaf kita, dengan sampah yang tak berguna. Kenapa? Bergerak dari tempat tidur saja dia tidak bisa. Tapi apa yang membuat dia dikenal di seluruh dunia hari ini? Dan apa yang membuat dia berdaya pada waktu dia hidup? Jawabannya sederhana. Dia mampu menggunakan potensi atau fitrah yang Allah kasih sama dia. Jadi apa itu fitrah? Bekal, potensial. Yang ini bisa dieksplor, bisa diolah sebenarnya. Ini catatan-catatannya. Syekh Ahmad Yasin tidak pernah bisa beranjak dari kursinya. Bahkan satu telinganya bermasalah, tidak bisa mendengar. Tapi dia seorang inspirator. Dia seorang motivator. Bagi siapa? Bagi pasukan yang hari ini dijadikan pasukan yang paling kuat, paling terorganisasi, paling disiplin, paling ditakutin oleh Israel. Apa itu? Hamas atau Izzuddin Al-Qassam kalau pasukannya. Ini yang harus kita bangunkan sama semua orang. Saya tadi duduk di situ, anak saya nomor 2 nge-SMS saya. Alhamdulillah Buya, Nahida sudah bisa
makan sendiri, sudah bisa jalan sendiri, sudah bisa ini. Dari semalam dia mengeluh terus. Ketika kemarin dia kecelakaan dan mengalami sedikit benturan di kepalanya, dan selalu minta diopname. Saya mohon maaf, saya tidak punya ilmu macam-macam, tapi saya melihat dari auranya dia tidak perlu diopname. Saya bilang, ini yang hilang adalah semangatnya. Jadi berulang-ulang saya memberi, tapi ya saya kasih obat ibu, saya kasih obat, saya carikan obat yang pas untuk dia, saya panggilkan dokter dan semuanya. Alhamdulillah, ternyata memang dia bilang benar bahwa obat penyakit itu adalah semangatku. Ada berapa banyak orang masih sehat, masih segar di pinggir jalan sana, tapi dia menjadi pembohong, dia menjadi penipu. Dia bisa jalan tapi dia pura-pura tidak bisa jalan. Dia bisa melihat tapi dia pura-pura tidak bisa melihat. Kenapa? Karena dia membunuh kesadarannya, membunuh peluang bahwa dia sebenarnya bisa berbuat lebih. Ini yang pelan-pelan kita pelajari ini. Ya. Jadi ketika bicara bashar, kita bicara potensi. Seorang nenek tua berusia 70 tahun baru mulai belajar menghafaz Quran. Nanti kalau ada yang butuh, boleh dicatat nomor HP saya 0811-600-1973. Nanti SMS ke saya via WhatsApp. Nanti saya kirim artikelnya. Ya. Dan bagi yang mau bergabung, saya punya grup dakwah di WhatsApp yang cukup aktif. Jadi jemaahnya sudah lebih dari 400 orang sementara ini. Ya, 0811-600-1973. Jadi ada grup, nanti saya adminnya di situ. Ibu-ibu khusus ibu-ibu, bapak-bapak khusus bapak-bapak. 0811-600-1973. Tapi via WhatsApp. Baik. Nenek ini bisa menghafaz Quran di usia 70 tahun. Usia yang kalau kita tuduh diri kita sudah tidak mungkin. Kayaknya sudah tua saya, sudah banyak lupa. Jadi sebenarnya dalam hidup, ini yang harus saya sampaikan di awal, kita banyak dijebak oleh prasangka atau disandera oleh prasangka demi prasangka terhadap diri kita sendiri. Itu yang harus kita garis bawah ini. Kita menuduh diri kita sibuk. Saya ketemu seorang kabid personalia sebuah perusahaan BUMN, sama seperti perusahaan kita ini, sama-sama BUMN, cukup sibuk. Waktunya kesana kemari mutar terus setiap hari. Dan lebih banyak dia menghabiskan waktu hidupnya di kantor, ngelembur. Tapi dia bisa menghafaz Quran dalam tempo 2 tahun saja, 30 juz selesai. Saya tanya sama dia, apa resepnya? Jawaban dia sederhana. Saya tidak pernah kehilangan takbiratul ihram bersama imam dalam 2 tahun. Apa maksudnya ibu paham itu? Gak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Tidak pernah jadi masbuk dalam 2 tahun. 5 waktu. Jadi artinya dalam 2 tahun tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid bersama imam. Itu saja. Jadi sebenarnya bukan persoalan sholat jamaahnya sebagai penyebab dia rajin dan bisa menghafaz Quran, tapi mampukah kita membangun disiplin diri kita? Ayo, saya mau tanya sama ibu-ibu, siapa yang rutin tahajud? Ada. Tapi kalau saya tanya, semuanya pasti jawabannya sama. Siapa yang pernah tahajud? Menjadi muslim, kita tidak boleh menjadi orang yang pernah saja. Di sinilah yang mulai kita bicara tentang apa yang diajarkan Nabi sama kita sebenarnya. Menjadi muslim sebenarnya kita harus sampai pada tingkat rutin. Karakter ini tadi kalau bicara yang kita pahami Pak, karakter kita yang kita sebut tadi dengan hemat itu gak usah cerita, itu karakter, itu gak usah cerita, budaya itu muncul dari kebiasaan. Kebiasaan itu muncul dari perilaku yang sudah automatically. Perilaku yang sudah automatically itu muncul dari proses merutinkannya. Sehingga kalau saya sholat, Allahu Akbar,
Gak usah lagi saya mikir-mikir, mulut saya atau saya sudah langsung Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Saya gak perlu, kenapa? Karena saya sudah menghafaznya. Kenapa saya menghafaznya? Karena dia adalah my daily routine. Dia adalah aktivitas harian saya. Sama seperti bapak nyetir mobil, apa bapak pikirkan belok kanan, belok kiri, lampu tangan, rem, tarik klos, turunkan gigi, naikkan gigi. Itu tidak lagi pada satu sistem berpikir yang harus dipertimbangkan ini tidak. Tapi dia sudah bekerja secara rutin. Budaya itu muncul dari situ seharusnya. Prosesnya muncul begitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun budaya yang seperti ini? Itu jawabannya sekarang. Apakah budaya ini sudah terinstal dalam semua sistem atau mindset para pegawai? Baru. Itu pun untuk menginstalnya butuh sekian tahapan sebenarnya. Di mana luar biasanya muslim? Bukan ketika dia mengaku diri sebagai seorang muslim. Di mana luar biasanya muslim adalah ketika dia dikenal dengan karakter yang sama siapapun dia. Seorang muslim, ketika dia sudah total menjadi muslim, dia akan larutlah kesukuannya. Ketika seorang Jawa tersentuh dengan Islam, yang menonjol itu adalah Islamnya ketimbang Jawanya. Ketika seorang Batak tersentuh dengan Islam, yang menonjol itu adalah Islamnya, bukan Bataknya. Sehingga tidak perlu lagi ini kayaknya orang Jawa dia. Karena Islamnya orang Jawa kayak begini. Kalau ada bahasa Islamnya orang Jawa kayak begini, itu menandakan bahwa lebih menonjol budaya Jawanya ketimbang budaya berislamnya. Itu yang harus kita garis bawahi. Dan itu artinya apa? Masih ada dua inspirasi dalam hidupnya yang mempengaruhi dia. Seorang perempuan kalau ditanya berjilbab wajib atau tidak, ibu jawabnya apa? Wajib. Tapi kenapa ibu ketemu ibu yang sama? Saya mau dapat jawaban ibu secara jujur dari ibu-ibu. Siapa yang di rumah atau hari-harinya tidak berbusana muslimah? Saya minta tunjuk tangan saja. Satu orang. Ibu-ibu, saya minta ibu-ibu. Enggak apa-apa lah, ini pelajaran sama kita. Ayo ada? Ibu yang di depan? Ibu? Hari-hari berjilbab? Berjilbab. Baik. Itu tadi yang tunjuk tangan, anak gadis ya? Ah iya. Hari-hari tidak berjilbab. Baik. Dek, tolong tengok saya mau tanya, jilbab wajib? Baik. Nah, tolong bapak pahami, dia tahu jilbab wajib, itulah sebenarnya aturan. Oke? Tapi kemudian hari-hari dia tidak berjilbab, pasti dia tidak berjilbab, bukan dia tidak mengikut aturan. Dia ikut aturan, dia bangun budaya, tapi budaya tidak berjilbabnya ternyata lebih dominan daripada budaya berjilbabnya. Kenapa? Karena inspirasi pembentuk budaya yang menolak dia berjilbab itu lebih kuat mengikat dia ketimbang inspirasi yang membentuk dia harus berjilbab. Kira-kira bisa paham maksud saya kan? Jadi dalam hidup kita ini, di mindset kita ada 2 atau 3 atau 10 pembentuk kepribadian kita. Ketika dia datang ke pengajian, dia pakai jilbab karena otaknya sudah terdidik bahwa gak mungkin lah Ustaz pakai baju seksi ke pengajian. Padahal siapa yang mengatakan mungkin pakai baju seksi pergi ke plaza? Apakah dalam Islam ada pernyataan kalau ngaji pakai jilbab ya, nanti kalau pergi ke plaza gak usah pakai jilbab? Apa ada aturan Islam bilang begitu? Tidak. Kalau begitu, kenapa dia bisa begitu konsisten mengetahui atau memahami bahwa kalau ke plaza tidak perlu pakai jilbab? Pasti ada ikatan aturan yang dia anut selain Islam dalam hidupnya. Bisa paham ibu ya? Oke. Kalau gitu sebenarnya kita total muslim? Kayaknya enggak pak. Kayaknya enggak. Kita masih nu'minu biba'din, nakfuru biba'din. Beriman pada sebahagian, kafir pada sebahagian. Lantas kenapa kita tidak bisa berdaya? Jawabannya ini. Kenapa umat Islam sekarang lemah? Kenapa untuk jadi gubernur saja kita enggak punya stok, padahal lebih banyak stok kita orang Islam? Tapi kenapa kita sanggup-sanggupnya milih yang kafir? Ini di luar sana. Kenapa untuk milih jadi wali kota saja pun kita terpaksa harus bersaing dengan yang bukan muslim, padahal mayoritas kita muslim?
Kenapa? Untuk milih anggota dewan saja ada orang yang tulus, bukan orang di luar, tapi orang pengajian tulus mendukung kafir jadi anggota dewan. Kenapa? Kalau begitu ada something wrong dalam mindset kita. Kalau kita bawa pada budaya kerja di kantor kita, kenapa budaya hemat ini tidak terbangun seperti harapan secara teoritis? Jawabannya sederhana. Ini teorinya. Apakah teori ini sudah kita budayakan? Jawabannya tadi, secara konsisten. Ibu pingin anak soleh, kerja ibu cuma berdoa sama Allah, bisa gak muncul anak soleh? Jauh. Pingin kaya, kerjanya cuma sholat saja, bisa gak datang duit? Tidak. Qul innama ana bashar. Nah ini dia. Katakan sama mereka, aku atau kau Muhammad, kau cuma manusia. Artinya, kalau kita mau kaya, kita harus kerja dan sabar. Kalau kita mau sukses, kita harus kerja. Siapa bilang Nabi Muhammad sukses dakwah itu tidak butuh pengorbanan? Dia tidak kerja. Siapa bilang dia kayak tuan guru yang cuma duduk di atas mihrabnya, dalam mihrabnya, sehingga murid-murid datang, Pak, tuan guru saya sakit, bisa kasih obat? Nah, nih kasih air putih, pergi. Tuan guru saya sedang ada masalah, tolonglah kasih jalan keluar, kasih nasihat, pulang. Siapa bilang Nabi Muhammad begitu? Apa bapak ibu pikir 23 tahun dia menjadi nabi di Mekah dan Madinah waktu itu bukan 23 tahun yang sulit? Sulit. Siapa bilang walaupun dia Nabi Allah, dia utusan pemilik langit, pemilik bumi, pemilik matahari, pemilik semuanya itu, lantas dia bermanja sama Allah sebentar-bentar, ya Tuhan, aku gak bisa naklukkan si anu, urusan kaulah itu? Tidak. Di titik kemanusiaannya, untuk membuat dakwah ini berhasil, dia harus kerja. Sama kayak kita pengin punya anak soleh, rajin bangun subuh. Ibu jangan berharap itu simsalabim. Pengin anak kita, seorang ulama bilang, kalau kau ingin mengangkat atau menyuruh anakmu rajin sholat subuh, kau sudah pada taraf bangun di awal waktu sholat subuh, itu tarafnya kau sudah harus biasa tahajud. Jadi jangan kelasnya kita juga masih sering terlambat bangun, tapi berharap anak juga sholat subuh dan jadi anak soleh. Ketika kita mengharapkan satu hasil yang lebih, kita harus punya kemampuan atau kerja yang ekstra. Seorang anak sudah hafaz 26 juz Al-Quran. Saya tanya sama dia, mana bapakmu? Ini, ada TV di rumah? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena memang untuk menghafal, seorang tidak boleh diganggu dengan yang lain. Tapi beranikah kita, nah ini dia, beranikah kita melakukan atau mengorbankan atau sedikit disiplin sajalah? Itu yang hilang dari kita, bapak, ibu, saudara-saudara. Jadi berapa banyak saya masuk kantor, lihat budaya kerja, saya bilang, apakah ini sudah teraplikasi baik kepada pegawai semuanya? Belum, Pak. Masih ada juga masalah-masalah. Tapi kalau masalah itu sekitar di bawah 5%, itu bukan masalah. Itu penyimpangan yang biasa saja. Tapi kalau sudah sampai 10-20, itu baru masalah. Itu menandakan bahwa pembentukan budayanya yang belum sehat. Sama seperti di rumah. Ibu bapak punya moto enggak di rumah? Bahwa kami adalah keluarga Qur'ani. Kami adalah keluarga pecinta Rasul. Bangun moto itu. Perusahaan saja harus punya budaya. Loh, kita juga produksi di rumah. Apa produksi kita? Produksi manusia-manusia masa depan. Produksi manusia-manusia yang kita persiapkan harus jadi pemimpin ke depan. Kita berpacu, kita ini lomba sama orang yang ngancurin anak-anak kita. Melalui narkoba, melalui budaya free sex, melalui budaya lagu sia-sia, konser sana, konser sini, dengar musik sana, dengar musik sini. Kita berpacu ini. Ketika kita sedang berpacu untuk membentuk mereka, maka market kita atau pasar kita adalah pasar yang begitu kompleks sebenarnya. Apa contohnya? Pasar yang kalau anak kita mulai berjilbab besar, mereka bingung. Pasar yang kalau kemudian anak kita sudah mulai berjidat hitam, mereka khawatir ini anggota ISIS dan sebagainya.
Kita berpacu terus, tapi harus kita pahami bahwa membentuk sebuah peradaban atau budaya itu harus dimulai dari kesadaran bahwa kita punya potensi atas budaya yang mau kita bentuk ini. Makanya Islam, Nabi juga mengingatkan innamal a'malu binniat. Yang pertama sekali, kita harus punya niat. Saya tadi malam ditanya, ketika saya mengenalkan jumlah anak saya ada 9 orang, saya bilang. Lantas muncul pertanyaan dari seorang pasangan muda, istrinya bertanya, apa yang Ustadz motivasi kepada ibu di rumah sampai dia mau melahirkan sementara ini 9 orang anak? Dan alhamdulillah istri saya melahirkan 9 bukan makin jelek, makin cantik. Wajahnya jauh lebih cantik dari yang saya kenal dulu, walaupun bahkan masya Allah sehat walafiat dengan izin Allah. Kuncinya cuma satu. Ketika seseorang melakukan sesuatu dan dia punya goal, ini yang harus saya sampaikan duluan ya. Supaya ini pelajaran ya. Saya mau coba kaitkan dengan ini dulu, dengan budaya kerja tadi. Dia punya goal atau ultimate goal, dia ada tujuan akhir yang tidak akan berubah. Percayalah, pendaki gunung, ketika seorang mau mendaki gunung Himalaya misalnya, apa yang akan dia siapkan? Apakah persiapan pendaki Himalaya sama dengan persiapan pendaki Sinabung? Tidak sama. Ketika dia tahu bahwa untuk sampai di sebuah puncak gunung yang itu, dan ini jauh berbeda dengan gunung yang satu, maka yang pertama sekali harus dibangunnya setelah dia menetapkan tujuan itu adalah apa persiapannya. Saya sederhana saja, mohon maaf saya, di republik kita sekarang banyak diisi oleh pemimpin-pemimpin yang kualitasnya rendah. Rendah kali pun. Dan itu terbukti dari mereka lebih suka mengerjakan sesuatu yang sebenarnya tidak urusan mereka. Sudah ada job desk, urusan sampah adalah urusan orang yang disebut dengan office boy atau cleaning service. Tapi dia lebih suka mengurusin itu ketimbang pekerjaan besar yang dibebankan kepadanya. Itu kenapa bisa terjadi? Jawabannya, ketika pemimpin tidak muncul seperti kata Quran. Nanti akan kita lihat apa kelas kita di tengah manusia. Kalau bahasa Quran, ukhrijat linnas. Kita itu adalah orang yang memang diproduksi khusus oleh Allah di tengah manusia ini. Sebagai apa? Sebagai manusia khaira ummah, sebaik-baik orang. Ketika seorang pendaki ingin mendaki sebuah gunung, maka yang dia harus tetapkan pertama sekali adalah kesiapannya. Dan tidak ada pendaki yang semuanya atau tidak ada perbedaan pendapat di kalangan pendaki gunung. Ini perlu saya sampaikan bahwa gunung yang didaki itu bukan perjalanan linear, tapi sebuah perjalanan berliku. Terkadang turn around, sudah naik, oke, tapi harus turun lagi ke bawah dulu. Itu yang saya maksud dengan turn around, mutar balik. Sehingga seorang yang sudah punya tujuan jelas, mau apa dia dalam hidupnya, dia tidak akan kehilangan kesabaran sampai mencapai tujuannya. Terkadang dia harus muter-muter, naik, turun, kemudian pergi lagi ke arah sana, dan baru naik lagi, kemudian naik sana, turun lagi. Lihatlah kesabaran dia untuk berjalan di posisi itu. Tapi sebenarnya yang mau dia capai adalah puncak itu. Itu yang harus kita pahami. Makanya sebenarnya tidak ada sumber daya yang sia-sia. Allah tidak ciptakan bumi ini dengan sia-sia. Allah ciptakan kita dengan satu ketentuan yang pasti kita bisa memberi. Allah ciptakan kita dengan semangat menginspirasi dan memberi, bukan menerima. Maka bahasa Allah dalam Quran, ayat yang saya baca tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau kecuali berkontribusi. Manusia muslim adalah manusia yang memberi, sama seperti itu. Ini kalau kita ingin bangun habit kita, kebiasaan kita. Saya mau tanya sama ibu lah.
Ibu, ini apa ini? Coklat susu atau apa ini? Abu-abu, jilbab yang di depan. Ibu, misalnya, saya enggak usah tanya, tapi misalnya, salah satu ibu punya dua anak. Satu anak baik, satu anak nakal. Tingkatnya sampai pada tingkat durhaka. Oke? Wah, bandelnya luar biasa. Ibu stres, sering marah sama dia dan sebagainya. Tapi saya mau tanya, apa ibu sudah frustasi atau putus asa ketika jumpa anak durhaka? Tidak. Ketemu orang, Ustaz tolonglah, doakanlah anak saya. Ini yang saya maksud tadi. Sejahat apapun anak, orang tua tidak pernah kehilangan kesabarannya untuk menemukan anak solehnya. Apa yang dimaksud dengan kesabaran itu adalah dinamika perjalanan yang mungkin naik turun itu tidak mengganggu dia untuk mencapai harapan yang sudah dibangun di awalnya. Apa yang membuat banyak orang sekarang tidak bisa dan tidak berdaya? Jawabannya, dia berjalan dalam hidup seperti air mengalir, katanya. Tidak boleh. Hidup itu tidak boleh seperti air mengalir. Hidup itu harus dengan sebuah transaksi besar. Apa transaksi besar kita sebagai mukmin? Harga mati kita adalah pemilik surga atau penghuni surga. Itu yang harus kita bangun pertama. Kalau saya mengatakan bahwa saya adalah penghuni surga, saya harus bisa menetapkan pada diri saya. Apa yang saya tetapkan bahwa saya tidak boleh frustasi karena peristiwa-peristiwa kemarin yang terjadi sama saya. Saya harus tetap optimis, masih ada sisa usia yang di situ aku bisa melakukan kebaikan yang akhirnya menetapkan aku untuk bisa masuk menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita paham. Ketika kita bicara tentang budaya kerja, kita adalah orang yang tidak boleh atau tidak pernah diperintahkan untuk pesimis dalam hidup. Kita selalu diperintahkan untuk membuat cita-cita, membuat angan-angan yang positif, di mana aku menginginkan tahun ini yang terjadi sama aku. Ini sumber dayanya apa? Nah, baik, pelan-pelan saya mau cerita bagaimana kita bisa membangun itu. Jamaah yang mulia, tadi saya sudah mengatakan, ternyata menjadi seorang nabi dia pernah terluka dalam perang. Dia dicaci pernah, dia dimaki pernah, dia direndahkan pernah, dia mau dibunuh pernah, diracun orang pernah, diusir dari satu kampung yang bernama Taif pernah, sampai-sampai berdarah semua tubuhnya pernah. Artinya nabi saja telah mengajari kepada kita yang tidak boleh hilang itu adalah keyakinan kepada prinsip kebenaran yang kita anut ini. Persoalan kemudian dalam perjalanan kita menemukan dinamika, itulah kehidupan dengan sekian banyak model manusianya. Oke, jadi ketika kita bicara kepada kepribadian Rasul, ada tiga kunci sukses yang membuat dakwahnya berhasil 23 tahun. Apa yang tiga ini? Dan apa bentuk keberhasilannya? Pertama, daerah Hijaz atau kawasan Saudi Arabia sekarang tidak ada satu orang pun yang tidak Islam. Semuanya sudah menjadi Muslim. Kedua, tidak ada satu budaya kafir pun yang dilestarikan di situ sampai kiamat. Apa bentuknya? Berhala. Bahkan sampai patung-patung hiasan saja pun itu tidak boleh ada. Jadi kalau di negara kita ini kan banyak ya, di Medan saja kita temukan ada patung pahlawan berdiri. Tidak ada. Itu tingkat keberhasilan kedua. Keberhasilan ketiga, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya membentuk manusia menjadi muslim, tapi membangun sebuah peradaban baru di bawah satu kendali negara baru yang bernama negaranya Islam. Nah, itu di bawah kepemimpinannya dan para khalifah setelahnya. Apa rahasia suksesnya? Kalau kita bawa kepada kerja kita nanti, kita kita berada di jasa marga, kita spesialisasinya kepada tol dan sebagainya. Ah, tiga ini kuncinya. Pertama, who's the leader? Siapa pemimpinnya? Kalau bahasa kita di sini, general manager sekarang. Untuk kawasan area, ini area Sumatera Utara lah jadinya ya Pak, karena kita kan bakal melambung ini kemana-mana nanti. Tol tebing sedang proses, tol Binjai pun proses. Walaupun bukan, tadi saya tanya yang buat siapa, memang tidak kita langsung, tapi ke tebing itu kita, anak perusahaan yang kerja. Okay lah, tapi yang ngurusin kan nanti kita lah itu ya Pak ya. Nah, okay. Nah, who's the leader?
Posisi the leader itu harus disetarakan dengan posisi Muhammad sebagai seorang pemimpin. Beda ketua sama pemimpin. Kalau ketua itu struktural. Sekarang ini banyak kita orang yang jadi ketua. Presiden kita itu struktural. Kenapa presiden kita belak-belakan aja lah ya. Tidak semua rakyat nerima itu presiden. Jawabannya, karena itu struktural. Sehingga, makanya diakui dalam masyarakat adanya pemimpin-pemimpin informal. Apa dia punya kedudukan? Enggak. Siapa? Dia orang yang ditokohkan. Kenapa dia ditokohkan? Bukan karena ada penobatan oleh rakyat. Kenapa? Karena ada kontribusi yang luar biasa dari dia sehingga orang bisa terima dia. Ini rahasia besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mengikutnya karena mencintainya. Orang tunduk kepadanya tanpa terpaksa. Orang suka dengannya bukan karena ingin menjilat padanya. Kenapa? Karena dia tidak pernah menawarkan jabatan. Paciknya datang minta jabatan, dia bilang apa? Wahai paman, jabatan ini tidak akan diberikan kepada orang yang sangat ingin atau sangat menolak. Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang dikenal dengan tegas, keras, tidak suka dengan perilaku-perilaku berlebih dalam kekayaan, itu juga pernah datang kepada Nabi. Ya Rasul, kenapa tidak kau kasih aku jabatan? Apa jawab Abu Dzar? Rasul, Abu Dzar, jabatan ini tidak diberikan kepada orang yang lemah. Kenapa Rasul mengatakan Abu Dzar itu lemah? Padahal sampai pada masa dinasti Umayyah atau Umayyah itu menjadi gubernur di Syam, itu dia berani demo di depan istana. Hei Umayyah, siapa yang ngajari kau bangun istana? Nabi yang kita tiru tidak membangun istana sepertimu. Sampai-sampai membuat Umayyah marah dan mengirim surat kepada Khalifah Utsman bin Affan, ya Amirul Mukminin, tolong dong tentramkan, tertibkan itu Abu Dzar. Kenapa? Dia luar biasa itu tegasnya. Dia tidak bisa terima aku memimpin dengan cara seperti ini. Akhirnya atas perintah Utsman bin Affan, disuruhlah dia diam, jangan lagi banyak kritik dan sebagainya. Apa dia bilang? Utsman, memilih ridho Allah itu jauh lebih aku inginkan ketimbang aku meninggalkan ridho Allah dan memilih ridho. Nah, ini banyak di tengah kita ya. Pemimpin tidak sholat, kita tidak sholat. Kenapa? Ya gimana lah pak, namanya juga kita sedang ngumpul, segan sama dia. Pemimpin senangnya karaoke, nah, ini mohon maaf ini ya, ini gak ada nyindir-nyindir ya. Mau tak mau aku ikut karaoke. Kayak mana lah pak, budayanya begitu. Nanti kalau awak tak ikut pak ya, kalau tak terjaga itu nanti. Pemimpin senangnya main golf, awak megang stick, nengok stick golf aja gak pernah, terpaksa beli. Ikut bawa-bawa stick golf itu ke lapangan golf sama dia. Tujuannya tidak ada. Memilih ridho Allah dengan murkamu itu jauh lebih aku sukai ketimbang aku memilih ridho-Mu dan mendapatkan murka Allah. Itu kalimat Abu Dzar. Tapi kenapa Nabi mengatakan Abu Dzar tak layak jadi pemimpin? Bahkan Nabi menyebut sebagai kepada orang lemah. Nabi paling ngerti itu, memberikan job desk itu. Kalau kekerasannya rasanya mungkin, tapi apa yang membuat Nabi mengatakan tidak bisa? Satu, bahwa menjadi pemimpin itu tidak keras. Dia gak boleh hitam putih. Orang yang kau pimpin itu mungkin ada orang yang sedang sakit. Ada orang yang memang harus dipujuk. Ada orang yang memang belum disiplin sehingga butuh pendekatan-pendekatan halus. Kalau setipikal Abu Dzar mungkin main pangkas saja itu nanti. Tak bisa kau, tak bisa aku bilang, udah. SK pemecatan luar. Tak bisa kau, ya kumutasi kau. Mutasi. Kira-kira pemimpin seperti ini apakah akan dicintai? Tidak, dia akan menebar musuh kemana-mana. Padahal dia cukup tegas. Itulah masalahnya. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Apa bapak pikir mendidik anak di rumah hanya dengan gaya polisi lantas anak akan berubah baik? Tidak. Ketika kita memimpin dengan gaya polisi, yang muncul adalah gaya pencuri.
Kok ambil ya? Enggak, betul enggak ada. Pencuri itu baru ngaku kalau ketangkap basah. Jadi apa yang harus muncul? Pemimpin yang melakukan guidance. Itu yang terjadi sama Nabi. Apa guidance? Pendampingan. Dia hadir di semua urusan para sahabat. Seorang sahabat miskin pernah mengundang dia. Ya Rasul, saya izin mengundangmu makan kambing ke rumah ya Rasul. Oh iya? Iya, alhamdulillah. Ya udah. Kapan? Habis zuhur nanti makan siang ya Rasul. Oke. Okay. Siap sholat, Nabi pun jalan buru-buru. Sahabat nanya, ya Rasul, mau kemana? Nabi gak bisa nipu. Aku ada undangan makan. Ikutlah ya Rasul, masa makan sendiri aja? Oke, okay, ayo. Tahu bapak ibu berapa yang ikut? Ini kejadiannya memang, sahabat yang semua ini, semua sahabat yang ini peristiwanya waktu perang Ahzab ini. Jadi rata-rata sedang lapar. Mereka jarang ketemu makan per hari. Bisa dua kali sehari, itu pun nanti kadang satu biji kurma itu bagi sekian orang. Begitu dapat undangan makan kata Nabi, mereka minta ikut. Tahu berapa yang ikut ibu? Hampir 1.500 orang. Yang mengundang cuma motong kambing kecil karena kasihan lihat Nabi sudah kelaparan. Begitu siap masak, nampak Rasul datang, dia senang. Tapi begitu di belakang ramai orang datang, dia mulai lemas. Dia gak bisa bilang, ya Rasul kan yang saya undang engkau. Iya, aku tahu. Cuma kan aku gak bisa nolak. Mereka minta ikut semua. Kau kan tahu mereka sama lapar. Tapi yang ku masak cuma untukmu ya Rasul. Ya udah, ambil aja yang kau masak itu. Akhirnya dari cari piring, akhirnya diambil Nabi, dibagi-bagi Nabi. Semua dapat dan semua kenyang dengan izin Allah, itu mukjizat. Yang di dalam kuali itu tak hilang, tak habis. Tapi intinya sebagai pemimpin ternyata dia guidance. Pak Jen, ini ada masalah. Apa itu? Ini Pak, pegawai kita yang satu itu agak apa sikit itu. Ada semacam lah Pak. Kalau pakai bahasa orang Medan kan begitu. Ada semacamnya. Semacam gimana? Ya, udah capek kita ngasih taunya Pak. Oke. Tiba-tiba dia udah nongol di rumah si pegawai pada waktu istirahat. Ada apa ini Pak? Gak ada, saya mau ngajak kau jalan-jalan. Bawa anak-anak sama istri. Jalan kemana? Bawa ke Bukit Kubu sana. Ya, diajak jalan-jalan. Siap hari pertama jalan-jalan. Ini si pegawai sudah takut ini. Sepanjang jalan-jalan, anak-anak dia senang, istri dia gembira. Dia takut, ada apa? Masuk Senen, tengok muka pimpinan GM, tidak ada berubah. Biasa aja. Gimana? Anak-anak senang gak semalam? Alhamdulillah Pak, senang Pak. Ada petunjuk Pak? Oh, petunjuk dari Allah SWT. Dia minta dari... Ini begitu. Ada, dia heran, ada apa? Menaklukkan dia cuma dengan sedikit memberikan atensi kalau bahasa kita. Karena banyak orang nakal itu bukan karena dia nakal. Kadang-kadang cara dia minta perhatian saja. Sama kayak banyak pegawai payah ke masjid itu bukan karena enggak mau, cuma enggak pandai jalannya ke sana. Caranya ya tinggal dituntun. Itu kelebihan Nabi. Tidak. Buktinya Nabi mau, ayo Rasul kita jalan-jalan, ngapain? Ya bakar kambing kita. Oke, Nabi ikut. Masing-masing ada yang bawa kambing, ada yang bawa garam, macam-macam lah dibawa. Terakhir Nabi, kalian semua bawa, aku bawa apa? Alah udah langsung tenang aja, tinggal makan, kami yang ngatur. Oh gak bisa, aku gak mau. Oke, aku bawa kayu bakar. Artinya apa? Guidance atau pendampingan yang dia buat, bimbingan yang dia buat adalah bimbingan yang kemudian membuat semua sahabat seakan-akan merasa dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kelebihan Nabi. Nabi itu kalau bicara sama orang, dia tatap orang itu lama-lama. Bahkan dalam ada ini buku yang baru saya baca, Pribadi Muhammad Mengenal Nabi Lebih Dekat Lagi. Ya, ini buku cukup bagus ini. Ya, dia kalau bicara katanya, jika orang itu sedih maka dia akan menunjukkan rona wajah sedih untuk berempati kepada orang itu. Ketika pembicaraannya dalam
Anakmu sakit ya? Sakit apa? Ini Pak, tadi begini. Keadaannya gimana sekarang? Apa yang bisa kita bantu? Udah Pak, udah di apa? Ada asuransinya begini begitu. Udah, nanti kalau ada masalah macam-macam, jangan. Itu enggak banyak biayanya. Sikit aja. Tapi apa yang terjadi? Aku mutasi pula Bapak itu. Walaupun promosi, sebenarnya doaku tiap malam kalau bisa dia enggak pernah pindah dari sini. Tapi coba, syukur dia mau pindah nih. Kalau sempat di sini terus gawat aku. Coba mana yang mau kita pilih? Pertama. Yang pertama, tapi biayanya apa istilahnya? Biaya apa? Apa namanya? Biaya promonya lah. Itu tidak besar, itu hanya butuh kepribadian. Makanya who's the leader? Tipikal Abu Zar Al-Ghifari yang segalanya serba hitam putih. Saudara-saudara, ini sudah masuk waktu Zuhur. Ayo. Tapi Pak, udah masuk. Ayo berangkat. Tuhan lebih penting ketimbang kerjaan. Itu kalau kedengaran sampai ke tingkat direksi itu gawat itu. Kok enggak bisa itu gawat itu nacernya dia mau islamisasi itu di sana. Enggak begitu. Makanya yang dibutuhkan adalah apa itu dikerjain. Ini Pak. Enggak lagi yang mesti ada Pak. Oke. Jangan lupa waktu sholat sudah sampai. Insyaallah nanti sholat. Nanti jangan sampai tidak sholat. Oke, silakan kerjakan. Ini apa? Ini kok kerja sendiri? Artinya apa? Pendekatan yang dia bangun adalah pendekatan yang akhirnya mendampingi, menemani. Sama seperti anak sakit, itu sebenarnya dia butuh perhatian, jauh lebih tinggi perhatian ketimbang pil yang dia harus makan. Oke, ini pertama. Yang kedua, who's the team? Siapa yang akan berada bersamanya? Timnya siapa? Jangan pernah mengira bahwa terbangunnya sebuah tim itu harus disusun oleh orang-orang pintar semua. Tidak. Tapi orang-orang yang seharusnya punya kesiapan untuk sama-sama memberi di situ, bukan mengambil. Apa kerja besar kita sekarang? Oh, kita melakukan perubahan radikal dari sistem struktur kepengurusan atau struktur organisasi daripada perusahaan kita. Perubahan radikalnya sampai pada istilah-istilah yang muncul kita rubah semua. Mindsetnya berubah semua. Oke, baik. Who's the team? Siapa yang bekerja? Yang hilang dari kita pertama, leader. Umat Islam sekarang, dia tidak punya pemimpin yang dicintai dan dianut. Kedua, umat Islam sekarang pecah-pecah. Mau kerja, tapi mohon maaf lah kalau sama si Anu saya tidak mau. Saya enggak bisa nyambung sama dia. Itu menunjukkan dia yang lemah, bukan si Anu yang lemah. Kenapa? Jangankan kepada manusia, kepada binatang saja sebenarnya manusia bisa menjinakkannya. Cuma lihat ada orang yang bisa menjinakkan singa, gajah, ular. Orang yang bisa menjinakkan harimau, orang yang bisa menjinakkan monyet, kuda, dan sebagainya. Masa kepada manusia dia tidak bisa? Apakah orang tua ketika jumpa anak durhaka dia akan bilang, udah mulai hari ini kau berhenti jadi anakku. Oke lah, persoalan kelahiran udah ku maafkan. Entah kenapa pun kau lahir dariku kemarin. Mulai hari ini keluar dari rumahnya. Tidak ada. Orang tua, walau kadang di antara anak saling iri satu sama lain, dia akan datang untuk bilang, tidak, enggak ada masalah. Ini fungsi leadernya tadi. Tapi fungsi timnya, kekuatan itu ada pada kerjasama. Itulah kenapa, kalaupun kita sholat sendiri Bapak, kita tidak pernah dibenarkan hanya mendoakan diri sendiri. Bahkan salah satu rukun dalam sholat kita, yang kalau kita tidak baca itu, maka tidak sah sholat kita, rusak sholat kita, membaca Fatihah. Dan salah satu kalimat dalam Fatihah, ihdina siratal mustaqim. Kenapa harus kunjungi kami? Padahal sholatnya sendirian. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah. Dan kepadamu kami, siapa yang kami? Itu artinya semua kita bahagian dari umat. Walau kita sendirian sekaligus, pikiran kita adalah pikiran bagaimana umat ini juga bisa dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Islam akhirnya tidak perlu melakukan pendampingan langsung di mana orang kaya, pasanganmu adalah orang miskin. Pemimpin, pasanganmu adalah rakyat.
Artinya tidak akan klop, tidak akan damai kita kalau si kaya hanya memikirkan dan berpasangan sama orang kaya. Si pemimpin hanya pigi kepada sesama pemimpin tapi lupa dari rakyat. Percayalah, ini potensi untuk saling membunuh dan saling menghancurkan satu sama lain. Itu yang kedua. Jamaah yang mulia, Nabi SAW membangunkan ini, lihat. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, para sahabat muhajirin di sana, kan di Madinah yang nerima disebut dengan ansor, penolong. Harusnya ada yang ditolong, tapi tidak. Bahasanya yang ditolong itu dibahasakan dengan istilah muhajirin, orang yang hijrah. Artinya, walau kita tahu ada yang lemah dalam tim kita, kita tidak boleh melabelkan atau memberikan pangkat kelemahan itu sama dia. Walau kita tahu ada yang cacat di antara kita, ketahuilah bahwa cacat itu tidak menghalangi manusia menjadi orang besar. Lampu ini yang buat kabarnya awalnya orang cacat ini. Bahkan Einstein itu yang membuat teori relativitas, itu juga orang yang mengalami persoalan mental. Banyak orang-orang besar itu, musik Beethoven katanya adalah orang yang tidak bisa mendengar sama sekali. Artinya karya besar muncul dari orang yang secara fisik tidak berdaya. Ini yang harus kita pahami. Maka ketika kita sudah berada dalam keluarga besar Bel Merah, kita harus bisa memahami ini tim kita. Maka pertanyaannya, ini akan menjadi the weak team or the best team or super team? Ini tim lemah, tim terbaik, atau tim super? Apa semangat tim yang harus kita bangun? Rahmatan lil alamin. Jadi ada totally, kita bekerja itu secara total. Persoalannya di mana? Karena Bapak, kalau mau cari surga, Bapak jangan cari lagi di masjid. Surga Bapak di pekerjaan ini sekarang. Karena mayoritas waktu dalam hidup sementara ini itu ada di pekerjaan Bapak. Ini yang harus di-create menjadi peluang-peluang untuk bisa membuktikan bahwa kita memang penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan takut untuk bisa membuktikan menjadi penghuni surga. Berat Ustaz, kenapa? Payah. Payah kenapa? Enggak dapat lagi uang masuk nanti. Uang masuk bagaimana? Apa yang mau dimakan? Allah sudah bilang sama kita, rezeki kita itu pasti akan termanfaat untuk kebutuhan dunia dan akhirat kita. Kita mau cari rezeki yang bagaimana? Punya tanah di sana, punya tanah di sana, punya tanah di sana, apa dibawa mati? Punya rumah banyak, apa dibawa mati? Kenapa tidak mencari rezeki yang kemudian? Dan Islam tidak larang kita kaya kok. Boleh, silakan. Jadilah orang kaya. Tapi ambillah, karena Allah pun maha kaya. Dan Allah tidak mau kita susah-susah banget. Motivasi, saya sudah bilang, motivasi Allah dalam hal mencari makan, Allah tidak mau kita cari makannya hanya sampai pada tingkat nerima. Tapi harus bisa ngasih, harus bisa memberi. Motivasi memberi ini dalam arti kata bayar zakat minimal. Itu diajari Allah. Makanya jangan takut, Islam tidak pernah ngajari kita jadi orang miskin. Islam akan membimbing kita jadi orang besar. Cuma itu tadi, prasangka. Kita curiga sama Allah, gak bisa diajak kompromi. Kita khawatir kalau kita ikut mau dia. Padahal Bapak bisa pahami ini. Saya perhatikan, handal, efisien, modern, cepat. Coba bawa kepada Islam. Semua ini Islam. Apa pernah disuruh kita berbiasa-biasa? Tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang menerima. Itu kata Nabi. Artinya apa? Tidak ada seorang yang harus. Dan seorang sahabat mengambil air wudhu, ya Rasul, kalau di laut gimana ngambil air wudhu? Walaupun airnya air lautan, ngambil wudhu jangan berlebihan. Kemudian bicara efisien, seorang perempuan dilihat Nabi habis subuh ada batu, kalau dulu pakai batu itu berzikir, Subhanallah. Nabi pergi. Pas balik dia masih zikir lagi. Apa dibilang Nabi? Mau gak aku ajarin satu kalimat yang kalau kau ucapkan kalimat itu jauh mengalahkan dari zikir yang dari pagi sampai tengah hari ini kau baca. Mau ya Rasul? Nah ini dia. Baca Subhanallahil Azim wa bihamdihi, maha suci Allah dan yang maha besar dan segala puji baginya, adada khalqihi, sejumlah bilangan makhluknya.
wa midada kalimatihi, dan sebanyak bilangan kalimat-kalimatnya. Wa zinata arsyihi, dan sebanyak perhiasan arasnya. Satu kalimat saja kata Nabi mengalahkan yang kau kerjakan ini. Itu dimaksud dengan efisiensi. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa midada kalimatihi wa zinata arsyihi. Artinya apa? Amal-amal itu ada yang dia kalau kita kerjakan, dia mengalahkan yang lain. Bapak berjihad atau bekerja pada pekerjaan yang Allah ridha, itu bisa mengalahkan atau bisa setara dengan orang yang perang di jalan Allah. Ya kita gak bisa pergi perang, tapi kita bisa cari mengefisiensikan waktu kita. Istighfar, jangan mengira istighfar cuma habis waktu sholat saja. Dan ternyata istighfar itu adalah cara Allah sayang kepada kita. Ada anak bandel yang luar biasa, masih usia 4 tahun. Main-main, menyemplung ke got, hitam semua. Pulang ke rumah, masih ada sisa kotoran manusia lagi di badan. Apa yang ibu buat sama anak ibu itu kalau sudah begitu? Aduh, ya Allah. Udah. Mak delik kau dari daftar anak ya, udah pergi sana. Udah gak sanggup mak nengok, kan enggak kan? Apa yang ibu akan lakukan? Bawa ke belakang. Ih memanglah kan begitu anak ini, tapi disiram juga. Tapi setelah disiram, sabunnya spesial. Enggak sekali, biasanya sekali, ini 10 kali. Habis itu siram minyak wangi lagi. Habis itu pakaikan baju, bedai, baru wangi kau kurasa. Udah, makan sana. Ternyata Allah kalau kita itu bandel seluar biasa apapun dan kemudian kita minta ampun, Allah pasti ampuni kita. Ingat enggak? Di Banjarnegara itu ada anak yang 8 jam tertanam tapi keluar selamat. Dua cara yang dia buat, dia tawakal dan dia istighfar. Sekurang ajar apapun kita kepada Allah, kemudian kita bilang ya Tuhan, maaflah, ampunilah aku ya Tuhan. Aku dan aku tahu dah haram susuku, haram semua kebaikan yang kulakukan kepadamu. Mati aku nanti, jangan kau datang melihatku. Udah geram kali sama anak. Tiba-tiba anak itu datang, mak, ampunkanlah aku mak, maafkan aku mak. Aku memang kurang ajar mak. Aku dah apal kira-kira yang ibu buat. Allah jauh lebih sayang. Maka kalau ada orang minta ampun, Allah bukan sekedar mengampunkan, tapi akan menambah sama dia karena sayangnya Allah sama dia. Nanti kalau ada masalah-masalah dalam hidup, banyak-banyak istighfar saja. Itu yang harus kita lakukan. Baik, ini yang kedua. Ini saya batasin waktu saya karena sudah mau dekat asar. Ketiga, apa yang menjadi sumber daya yang harus kita butuhkan adalah sistem, Pak. Jadi kalau kita mau bangun budaya kerja, sistemnya apa? Sistem ini harus menjadi mimpi semuanya. Visi kita harus visi semuanya. Sehingga kalau saya bicara, muncul saya ke pos satpam, saya akan bertanya, apa visi perusahaan kita, Pak? Dia bisa jawab ya. Itu maksudnya apa? Dia menjadi mimpi semuanya. Bahwa tahun ini kita harus mendapat keuntungan sekian. Bagaimana caranya? Dia harus bisa menjadi mimpi kita, mimpi keluarga kita, sehingga semua akan berbicara itu dan berbuat itu. Sehingga ketika, maaf, ada satu gerakan, satu kelompok yang begitu masuk orang mengaji dalam kelompok itu, cara berpakaiannya pun berubah. Tahu kenapa? Karena ada terus-menerus saling mengingatkan terhadap sistem yang dianut. Kenapa celanamu masih pendek? Masih panjang? Kenapa tidak dipendekin? Kenapa janggutnya tidak dipanjangin? Dan itu diantaranya, kenapa Bapak harus berpakaian seragam seperti ini? Ini untuk membangunkan kesadaran bahwa kita berada dalam satu sistem ini. Itu dari pakaian, dari yang lain, setiap saat harus muncul. Makanya ada seorang manajer sebuah perusahaan besar di Amerika, itu setiap pagi sebelum masuk jam kantor, dia sudah share email ke semua pegawainya. Dan dia sediakan waktu sekitar 5 sampai 15 menit untuk saling sharing tanpa harus ketemu. Ini kan zaman sudah berubah. Kalau saya menyarankan seperti tadi, makanya saya sekarang sedang menyerbu dakwah di dunia maya. Salah satunya WhatsApp tadi, Pak. WhatsApp itu kapasitas anggota 100 orang. Kalau memang kita punya pegawai sampai 100 atau apa, udah, ayo, ada WhatsApp komunitas kita di sini sehingga bisa sharing terus di sana.
Pak, kami ngadapin kasus ini di sini, Pak. Terus saling menimpali. Jadi budaya kerja kita terbangun dengan budaya kebersamaan, budaya keluarga, dan diingatkan. Di situ Pak pimpinan, Pak manajer bisa mengingatkan, ingat, budaya pertama kita adalah handal. Kalian harus menunjukkan begini, 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 begini. Siap, Pak, kata si Anu dari ujung sana. Tanpa harus ketemu. Jangan pernah meninggalkan teknologi. Disinilah modernnya kita harusnya. Jadi gak ada bahasa gaptek lagi. Jadi nenek-nenek sekarang saja sudah rajin browsing ya. Mencari gigi palsu yang anda dapat ya. Usianya udah 89, tapi mencari perawatan komedo. Ini plak-plak di wajah. Gak ada masalah. Ini zamannya sudah berbeda. Dan keakraban kita sudah lintas. Dan kita harus bangun itu. Makanya setiap hari kita bisa share. Share apa? Share sistem, share budaya, share pesan. Dan jam sekian adminnya harus jelas. Jam sekian kita akan mendengarkan wejangan dari general manager. Share, semua baca. Pagi ini, oke, general manager siap bos. Kalau gak percaya bapak buat. Kalau gak apa ini nanti saya yang akan mengajari insya Allah. Bukan ngajarin apanya, ngajarin mainin apanya itu. Karena saya memang cukup mania di sini. Nah, untuk keluarga ibu-ibu sudah harus minimal hub Android sajalah, enggak usah yang lain-lain. Enggak usah yang mahal-mahal. Yang penting ada bisa masuk BBM, bisa masuk WhatsApp di situ. Nah, atau bisa masuk ada satu lagi namanya dia 200 pesertanya. Bukan Line, apa? Saya lupa. Dia kayak WhatsApp. Dia kayak WhatsApp punya. Itu bisa sampai 200 orang di situ. Telegram. Namanya Telegram. Nanti install Telegram, bisa buat komunitas via Telegram, bisa share video. Bagaimana perkembangan di sana? Di pintu sana. Kalau sekarang kan pakai apa kita? Nah, tinggal foto aja ini, Pak. Macetnya udah sampai sekian kilo, Pak. Tuh share ke komunitas. Yuh, di sana macet betul ini. Ternyata. Jadi dekat kita. Enggak jauh-jauh. Ya. General manager hanya pegang satu. Ini jadi kantor besarnya. Dan di genggamannya ini dia sudah bisa genggam semua karyawan di situ. Allahu Akbar. Jadi jangan mau kita diadu-adu teknologi. Teknologi yang harus kita adu-adu sekarang. Insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberi kebaikan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.